Jumpa lagi di channel Dalang Kangko Official. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Halo, selamat siang. Saya sedang berada di depan kampus Institut Seni Indonesia, ISI Surakarta. Itu kampusnya. Solo adalah kota budaya ya. Selalu nguri-nguri budaya Jawa. Seni apapun ada di Solo, dari seni pedalangan, dari seni tari, seni teater, dan lain sebagainya. Sudah pas kalau di kota Solo ini dipasang spanduk bergambarkan tokoh wayang sentral di pedalangan, yaitu para Pandawa. Ini Prabu Yudhistira adalah sang pambayun Pandawa yang mempunyai sifat sabar dan bijaksana dalam menyikapi segala hal. Dan ini adalah adiknya Panenggak Pandawa Raden Werkudara yang mempunyai jiwa jujur, tegas, bijaksana, dan tidak pilih kasih. Ini tokoh wayang Pandawa yang kedua, yaitu Raden Bratasena yang dulu bisa menjadi, dan sampai sekarang bisa menjadi contoh buat perilaku manusia di dunia ini. Kita berjalan menuju ke setelah Prabu Yudhistira, yaitu Raden Werkudara atau Bima. Kita menuju adiknya Raden Werkudara, penengah Pandawa, itu Arjuna Janoko, Anaga Mahabau Permati. Ini Arjuna. Tapi di sini ada kesalahan. Di foto yang dipajang di spanduk, ini bukan tokoh Arjuna, tapi menurut saya ini tokoh Bambangan yang biasanya saya tahu. Bukan Arjuna, tapi ini anak dari Arjuna, yaitu Bambang Irawan yang saya tahu. Berarti ini ada kesalahan dari pihak yang memasang spanduk ini. Dari foto ini kan tulisannya Janoko kok Arjuna, kok lure fotone dudu Arjuna. Ini kesalahan yang sangat fatal, karena Solo ini terkenal, Solo adalah kota budaya. Mohon untuk segera koreksi dan segera dibenarkan, diganti fotonya supaya sesuai dengan slogan atau slogan Solo Kota Budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, komen ke channel Dalang Kangko Official. Terima kasih.